warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi, gimana rambut saya baru nih? Rambut putih keren nih. Makin keren, makin cakep, makin sehat. Makin cakep sampai aki-aki nih. Rambut kakek-kakek. Ya, rambut kakek-kakek enak aja ya, keren nih. Ya benar, kayak kongkong. Ah, kongkong. Ya udah keren, sepatu udah keren, baju udah keren. Masa ya main lah. Oke, Umi. Ya, ini ada seseorang yang namanya si Azwar. Azwar ya. Oke, okay, Azwar. Azwar. Anggap aja rumah gue. Oke. Okay. Hah? Ya, anggap aja rumah gue bener kan? Ini kan rumah gue. Rumah gue. Rumah aja, ih. Azwar, yep. Apa alasannya kamu mau ke rumah gue itu apa? Jadi kayak gini Mas Wira. Gue datang ke sini pengen mutusin pacar gue. Aha. Pengen mutusin. Ya. Gue udah 3 bulan ninggalin dia. Nah, sekarang gue pengen mutusin. Kasian tuh pacar lu. Ya. Kenapa? Gue bosen sama dia. Bosen? Oke, okay, karena ada cewek lain? Oh. Jujur. Katain cewek bosen tuh. Jujur, nah, karena ada cewek lain? Yap. Betul sekali. Jadi lo pengen mutusin cewek lo karena bosen, udah gak ada feel lagi. Terus berikutnya pengen? Gue pengen di sini ngebuktiin ya. Di sini gue sayang banget sama seseorang nih, gue lagi deket banget sama seseorang dan gue pengen ngebuktiin sama dia bahwasannya gue nggak ada lagi hubungan sama pacar gue ataupun perempuan lain. Oke, jadi lo punya gebetan baru, orang yang lo suka, lo pengen mutusin cewek lo itu di depan gebetan lo gitu? Yap, tepat sekali. Oke, kalau begitu lo udah dari pacar lo ini udah menjauh? Udah, 3 bulan. 3 bulannya udah menjauh, udah gak ada feel lagi? Udah gak ada komunikasi sama sekali. Oke, okay. Jadi lo pengen mutusin pacar lo, kenapa? Karena cantik kah? Ya jujur aja sih, pacar gue yang 3 bulan gue tinggalin ini, ya lebih di bawah lah dibandingkan yang sekarang ya. Oh lebih di bawah dibandingkan sekarang, oke. Okay. Terus? Yang sekarang ini gue sayang banget karena dia lebih cantik. Dan dia lebih perhatian sama gue. Itu rumput tetangga lebih hijau dari rumput rumah sendiri tuh, Mia. Coba kita lihat dulu. Foto cewek yang katanya lo pengen putusin 3 bulan ini sudah. Ini foto yang apa nih? Ya itu yang pacar gue. Yang mau gue putusin. Yang mau lo putusin. Tapi lo cerita sama tim kita katanya ini cewek katanya anak orang kaya. Gimana sih? Mana? Oh, bukan ya? Anak orang bukan. Bukan, oke. Okay. Terus abis itu selain lo mau putusin dia, nah ini siapa nih? Nah ini Mas, ini ada salah satu yang pendekatan juga. PDKT, nah, yang orang PDKT. Kaya ini kali jajan? Nah iya benar. Oh dia anak orang kaya? Nah dia yang ngebiayain saya sama ini, banyak lah pokoknya. Dia ngasih ke saya segala macam. Tapi jadi, orang kaya bisa dikasih apa aja. Jadi? Maunya sama dia. Enggak ini jadi bukan cewek lo nih? Bukan. Orang yang lagi deket sama lo? Nah kalau yang ini? Nah ini siapa cewek yang lo pengen tembak? Yap. Oh pantesan aja ya kan? Emang kenapa cewek kayak begini ya dibanding banget lo. Ya harus dong. Oke coba tadi saya pengen foto dua cewek tadi yang tadi pertama pengen dia putusin sama dia pengen tinggalin. Ini cewek lo yang pengen lo putusin nih. Ini masih jamat foto megang daun gini. Enggak sih. Makanya Mas. Ini pacar lo? Iya. Kenapa lo putusin? Gue malu sih sebenarnya. Norak gitu ya? Norak banget kayak gitu. Oke, terus yang ini adalah cewek yang lagi deket sama lo katanya anak orang kaya. So imut ya? Tapi lo pengen tegesin bahwa lo tidak ada apa-apa sama dia gitu? Ya, sama aja tuh berdua. Sama aja berdua? Demi wanita yang ada di tengah ini? It is the best Mas. Oke, mengorbankan dua wanita yang satu lagi deket sama lo, satu pacar lo. Satu untuk the best. Wanita yang di tengah ini. Ya gak salah lah Mi. Ya udah, sekarang pengen gue undang yang mana dulu? Cewek yang lo pengen tembak dulu atau cewek yang pengen lo putusin dulu? Cewek yang pengen gue putusin dulu. Hah? Tembak dulu dong. Hah? Yang pertama itu lo putusin dulu dong, enak aja. Mata yang tembak, yang tembak dulu Mas. Hah? Yang tembak dulu. Tembak dulu. Gak boleh kayak gitu. Kenapa? Ya gak boleh lo. Harus putusin dulu. Ya udah, gak apa-apa. Suka-suka dia terserah deh ya. Kita undang saja nih ya. Cewek yang katanya mau ditembak sama Azwar. Inilah dia, dia inilah. Oke. Ngomong silakan.
Siapin pertanyaan quiz Twitter apa ya? Kita siapin pertanyaan quiz Twitter apa ya? Pertanyaan quiz Twitter. Oke, silakan. Apa? Sehat. Eh, cepatlah. Jadi kayak gini. Tujuan aku datang ke sini ya. Pokoknya aku pengen ngelarin semua hubungan ya. Aku pengen buktiin sama kamu nih. Aku itu enggak ada apa-apa ya sama yang kamu tahu sendiri kan? Mantan aku yang kemarin, aku pengen ngelarin dan juga ada satu wanita lagi ya kan? Aku pengen buktiin sama kamu. Bahwasanya aku memilih kamu. Oke? Ya udah tapi enggak usah lama-lama. Lagi kamu tuh ada-ada aja gitu. Milihnya kenapa? Cewek-cewek kayak gitu coba. Kalau nanti aku jadi pacar kamu, terus aku harus selevel gitu sama mereka. Kan enggak. Ya, makanya aku milih kamu. Iya, cepet-cepet deh. Iya, sabar dong. Oke, ya udah. Jadi lo mau ditembak sama dia atau lo pengen menunjukkan ke dia bahwa lo pengen mutusin pacar yang Oke. Ya udah. Kalau begitu, dianya kita taruh mana nih? Dia. Oke, kamu masuk ruangan yang sebelah sana. Ya, silakan masuk ruangan sebelah sana. Ya. Dan kita akan langsung saja siap-siap untuk mengundang salah satu dari mereka. Pemirsa di rumah ya, pertanyaannya kira-kira apakah menurut pemirsa kira-kira Aswin ya, Azwar ya, Azwar dan Tiara tadi akan bisa pacaran atau tidak ya? Itu pertanyaan ke Twitternya. Ya. Jawab dan mention ke Twitter kita di @rumahuya_trans7 dengan hashtagnya adalah trans7rumahuya1909. Ya. Ya. Oke. Kalau begitu kita undang saja langsung lah. Inilah dia. Yang mana dulu nih? Yang mana dulu? Yang anak orang kaya dulu? Yap, Nadine. Oke, Nadine. Hingga di saat tak tepat ia kuragukan yang akan bertahan. Dan aku tak ingin memiliki. Duduk sana tuh, ini duduk ke kursi aku sana. Iya, aku seneng tahu. Hari ini aku bisa masuk TV sama kamu juga. Oh, seneng gara-gara bisa masuk TV? Iya dong, kan pacar saya artis. Hah? Apa? Artis dia kan main FTV, iklan apa aja. Oh dia ini, oh artis pacar kamu dan akhirnya kamu seneng bisa masuk TV. Kesini. Iya, jadi menurut kamu kira-kira kamu diundang kesini mau diapain? Coba saya mau tanya. Ya, ya pastinya mau ditembak sama cowok saya, pacar saya. Ini lo pakai kacamata hitam gini di atas emang? Oh ini mahal tau belinya di Perancis. Mahal belinya di Perancis. Emang lo artis apaan? Gue gak pernah lihat lo di TV. Iya, aku juga gak pernah lihat di TV. Saya beberapa sinetron, FTV juga iklan. Saya gak pernah lihat lo. Ada. Searching aja di YouTube. Oke. Tapi lo sendiri bangga punya pacar dia gitu? Oh, bangga banget. Dan selama pacar, selama deket sama dia, ini pacar nampak deket nih? Ya, kita pacaran lah, pacaran kan? Enggak. Lo bilang deket tuh. Jadi gini. Stop. Aku bawain bunga tahu buat kamu. Aku tahu pasti kamu tuh mau nembak aku kan? Mau nyatain cinta kan sama aku? Bukan kayak gitu. Jadi Udah. Kamu tuh udah kayak cewek kayak begini ya? Aja. Enggak, aku tuh ngundang kamu kesini ya kan. Aku pengen, sebenarnya aku tuh pengen ngasih tahu. Pengen ngasih tahu kalau kamu tuh cinta sama aku. Tapi kamu nggak tahu nih hari ini kamu diundang kesini mau apa di hari ini? Iya makanya aku pengen jelasin semuanya. Kamu nanti malu sendiri loh. Ya enggak lah, kan hari ini tuh adalah hari spesial di mana cowok aku tuh akan nembak aku. Terus juga. Oh ini baru mau nembak? Karena apa? Iya, terus juga tanggal kemarin tanggal 19 itu aku tuh ketemu Raffi Ahmad. Oh, tanggal 19 bulan lalu ketemu Raffi Ahmad? Iya. Jadi maksudnya apa hubungan 19 bulan jadi, ini? Jadi 19 itu adalah hari keberuntungan aku. Jadi menurut kamu ini adalah hari keberuntungan kamu, kamu bakal ditembak sama cowok deket sama kamu? Oh iya dong! Iya betul! Enggak gitu. Jadi aku pengen ngejelasin sama kamu, makanya aku ngundang kamu kesini . Kita itu, di sini. Kamu tuh cinta sama aku, sayang sama aku, cinta mati sama aku, bener gak sih? Maksudnya ada cewek kayak gini ya? Ada, nih tapi lo emang bagus baju lo ya? Oh iya dong, coba. Mahal ya, ini. Coba berdiri, coba.
Terus bajunya. Ini tasnya juga kayaknya bermerek ya. Oh iya dong. Iya iya iya. Sepatu juga bermerek. Oh iya pastinya. Emang gayanya fashion banget ya. Fashionable banget, Pi. Lihat fashion dia gue jadi tebel. Oh iya Mas, tolong dong semua kamera madep ke kita ya. Kacamata dipakai dong, masa kacamata dianggurin gitu doang? Jangan dong, ntar gelap. Nah, itu lebih bagus. Nah, ini kelihatan kayanya. Sayang, bukan kayak gitu. Aku tuh bukan mau nembak kamu segala macam, enggak. Tujuan aku datang ke sini itu pengen ngejelasin semuanya iya, nih. Iya, dengerin. Sama Mas Uya, sama semua orang. Kenapa kamu kok yang mikirin apa, Nadine? Mbak, ada apa Mbak? Ini ngapain sini orang? Ngapain Mbak? Ih kamu kepo deh. Maksudnya kepo deh. Ini luar ngapain itu? Ada deh, ini kan spesial buat pacar aku. Lah lo kan belum ditembak. Kan nanti kan udah mau jadian. Aku mau kasih surprise buat kamu. Kasih apa? Surprise. Surprise? Tulisannya gimana surprise? Surprise? Masa Mas Uya nanya, iya Mas Uya gak tahu ya bahasa Inggris. Surprise? Oke, surprise itu artinya apa surprise? Ya itu, yang kejutan-kejutan itu. Bukan surprise. Oh surprise, tulisannya iya. S? S-U-R-V-I-V-E. Survive. Survive, itu survive. Iya itu, kejutan kan? Oke. Oh bener, lo mau ngasih surprise, di mana surprise-nya? Ya pokoknya ada deh, yuk kamu ikut aku. Enggak, aku gak butuh surprise segala macam. Aku pengen ngejelasin. Allah. Mau ngasih surprise. Oke, tenang. Apa sih? Mau ngasih surprise apa nih? Oke, surprise segala macem. Mau ngajak dia kemana? Mau ngajak dia kemana sih? Pelan-pelan, mau ngajak dia kemana? Aku mau kasih dia surprise sesuatu yang pokoknya istimewa. Aku gak butuh surprise segala macem. Surprise-nya di depan gitu. Udah, pokoknya ada deh di depan. Mau ngasih surprise, oke. Surprise ya. Nanti kalau kamu lihat pasti kamu bakal seneng. Ini apa? Ada deh. Ada apa sih Mas Uya? Kamu tutup mata dulu. Tutup mata. Oke, kita kasih surprise. Ini apa-apaan sih kamu ah? Ayo ikut. Pakai acara surprise segala macam kali. Udah, tenang aja. Hati-hati di tengah. As. Turun lagi. Ya. Tapi kamu jangan buka mata ya. Gak buka ya? 1, 2, 3, surprise! Surprise! Ini apa? Ini maksudnya buat dia? Mobil ya? Iya dong Mas Uya. Mobil? Mobil buat kamu. Kamu serius? Iya serius. Nah jadi apa tuh? Mobil buat aku? Iya. Ini apa kunci mobil? Ini kunci mobil. Ini buat aku? Ini buat aku. Katanya mau itu. Mau itu apa? Tadi katanya mau lo putusin. Hah? Putus. Kalau kayak gitu mau saya putusin. Hah? Ya lo katanya mau putusin tadi. Putus. Mau bingung kenapa? Ini dikasih mobil lo bingung. Hah? Nah terserah, nah gimana? Lo dikasih surprise kayak begini tulisannya S-U-R-R-U-V-I-V-E. Surprise. Dan juga platnya itu nama kamu dong. Sini. Serius? Nama kamu tuh. Kamu baik banget sih sama aku. Oh iya dong. Sama. Buat aku ya berarti, ikhlas ya? Oh ikhlas banget. Jadi gimana? Jadi gak putusnya? Hah? Gimana? Tadi lo ngomong cukup, mau gak jadian sama dia, lo bilang ngomong. Hah? Putus. Oke, aku fokus. Hah? Aku bersih. Aku mau ngomong sama kamu ya. Lo fokus mau mobil, mau gak jadian sama dia. Kita masuk ke dalam dulu. Iya udah sini aja, ih kamu megang tangan aku. Kamu apa sih? Ini depan kamera. Ya gimana mau jadinya gimana? Mau dicek jelas dong ini waktu berjalan terus nih. Jadi gini, tujuan aku yang ngundang kamu kesini, aku pengen kita putus. Kamu udah pacaran belum sih? Kamu udah pacaran belum? Belum. Saya belum pacaran sama dia. Oh my god. Aku putus hubungan. Putus. Bercanda kan, karena kamu tuh jago acting. Udahlah, ngaku aja kalau kamu tuh sayang sama aku, cinta sama aku.
Nggak, aku serius ya, Mas. Mas Uya juga tahu. Iya. Aku kesini karena aku mau nembak seseorang yang ada di hati aku sekarang. Aku sayang banget sama dia. Aku pengen putus sama kamu. Putus sama aku? Terus kamu lagi deket sama cewek? Aku ya? Bukan kamu. Aku serius. Aku pengen putus sama kamu, ya. Aku ada seseorang yang pengen aku tembak. Dan itu masa depan. Ayo. Dari tadi ayo. Jadi mulai sekarang pokoknya enggak ada yang namanya surprise segala macam. Udah. Kita berakhir. Terus sampai kamu enggak mau ini? Enggak. Serius? Enggak. Serius? Aku bilang enggak. Oke, kalau kayak gitu. Kamu tuh cuma gak tau diri, tau gak sih? Aku udah capek-capek beliin mobil buat hadiahin buat kamu, tapi kamu tuh gak tau diri ya? Malah kamu suka sama cewek lain. Kamu tuh gak pernah tau diuntung, tau gak sih? Udah capek-capek aku beliin ini, aku kasih surprise buat kamu, kasih bunga buat kamu, karena kamu mau nembak aku, ternyata kamu malah gituin aku. Kamu tuh jahat, tau gak sih? Kamu juga ngasihnya gak ikhlas, ya kan? Ya gitu. Aku ikhlas kalau kamu itu jadi cowok aku. Tapi aku tetap sama pendirian aku ya. Aku lebih memilih wanita aku, ya. Berarti kita berakhir sampai sini, udah. Oke, aku akan blok line kamu, WhatsApp kamu, BBM kamu, Instagram kamu, dan aplikasi yang lain ada kamu pokoknya. Dan awas, kamu pasti bakalan nyesel karena followers kamu berkurang. Satu, itu aku. Dan awas ya kalau kamu follow-follow aku lagi. Aku blok kamu. Bye. Enggak apa-apa. Kenapa, Uka? Mas Uya, di sini ada cewek. Tapi Uka mau tuh kayak tadi. Ini ada cewek, pokoknya ayo cepetan kesini. Ceweknya kenapa, Uka? Emang cantik ini, bukan tadi foto yang kayak agak aneh gitu. Hah? Ayo, Mas Uya. Nah, Uka, ceweknya beda lagi. Hah? Lu ada cewek lain? Ya nggak ada lah. Uka, dengar Uka tadi ceweknya beda sama yang di foto tadi. Cewek yang saya pengen kelarin itu dua orang doang. Tadi tuh cewek lagi deket sama lo. Iya. Sekarang ini cewek pacar lo. Ayo lo putusin. Ya. Pokoknya beda yang ceweknya. Yang culun tadi. Iya. Yang tiga. Sekarang ini ceweknya cantik nggak, Ruka? Ada tiga nih ceweknya. Cantik. Cantik. Oh, berarti ada cewek lain. Bingung ini cewek siapa nih? Nggak ada, Mas. Oke, okay, siapa pak cewek itu tetap cari di rumah. Cantik. Uya. Coba ikut gue sana. Siapa tuh? Siapa sih? Siapa sih cewek yang Mas bilang itu? Masalahnya tadi foto ada. Cewek yang di belakang tadi fotonya beda dengan beda. Cewek yang dikasih lihat tadi. Kan tadi kan begini kan? Iya, yang di foto di daun tadi kan? Iya, tapi bukan kayak gitu, pokoknya cantik banget. Cantik banget tidak ini? Jangan-jangan ceweknya beda. Beda. Ya nggak ada, nggak mungkin itu, nggak mungkin. Jadi pemirsa, ini ada Akbar yang bilang kesini datang nih. Pertama pengen diputusin pacarnya. Yang udah 3 bulan ini membosankan katanya. Culun, gayanya norak. Plus dia juga pengen menyudahi hubungannya dengan kedekatan dengan seorang cewek yang walaupun anak orang kaya tapi alay, tadi udah. Tapi yang di belakang ini, kan dia juga katanya pengen memutuskan ini demi wanita yang dia pengen tembak. Ya kan? Tapi wanita yang di belakang ini kok cantik sama beda? Sama cantik. Ya nggak ada, berarti itu ngarang. Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Serius, sedih banget. Nggak mungkin, nggak mungkin. Ya, aku lebih cantik sih sebenarnya, cuma. Iya. Iya, cuma dia juga cantik. Oke pemirsa, kita punya pertanyaan kuis Twitter. Pertanyaannya, apakah Aswar bakal jadian nggak dengan cewek yang bakal dia tembak. Setelah dia mutusin pacarnya ini? Ya, jawab ke Twitter kita, mention ke Twitter kita di @rumahuya_trans7. Pakai hashtagnya adalah trans7rumahuya1909. Oke, kita udah kasih ya. Inilah dia, ya. Firda, kalau memang benar dia orangnya. Gak ada kabar. Cantik kan? Cantik. Enggak, aku pegang. Hey, katanya mau putus. Kata siapa putus? Enggak, enggak. Maksudnya apa? Ini orang ini. 3 bulan ngilang tiba-tiba. Ini mah pacar saya, Mas. Bohong. Katanya tadi banyak katain kamu. Enggak ada. Ada gitu, enggak ada, yuk bercanda. Coba-coba, munculin lagi foto yang tadi.
Tuh kata ini, katanya. Oh, ini waktu lucu-lucu dulu, Mas. Enggak ada. Emang dia cantik kok aslinya. Tunggu. Ini kamu? Iya. Coba sini. Jejer sebelah sini. Ini kamu? Iya. Ini udah beda, berubah-beda loh. Woi, Mas. Hah? Ini waktu lucu-lucuan dulu, kaminya waktu lucu-lucuan. Lucu-lucuan. Ya, biasa kayak gitu, Mas. Ale-ale kayak gimana gitu kan, saya juga ada. Kayak. Oh, lo berubah drastis ya? Saya selama 3 bulan ini lo gak ketemu, terus kaget. Iya, Mas, kayak gitu. Ini kan pacar saya, Mas. Oke, okay, terus the best. Number one. Katanya sengaja 3 bulan gak ketemu karena mau putus. Enggak ada. Nih, dia mah. Ini ngarang semua. Enggak ada ya? Ayah, satu Ayah. Nah, ada cewek lagi, satu lagi situ. 3 bulan hilang, kamu teh enggak ada. Silakan atau duduk lagi. Duduk dedak mau makan ayam. Si ayam teh enggak usah percaya atuh teh sama omongan orang ya. Ini TV ya, semua nonton loh. Iya atuh. Nah, ayang. Aku teh selama 3 bulan tuh enggak ada yang namanya cewek lagi. Lah, kok lo jadi baik tadi kata lo bilang iya, gitu. Iya. Kemarin yang kemampuan si Mas Kenny. Ini teh jangan pegang-pegang. Iya, jangan dipegang-pegang. Umi. Kamu teh siapa? Aku mah kangen sama kamu teh. Selamat tiga bulan. Giliran sekarang lo ngeliat cewek lo berubah. Jadi keren, jadi modis, lo gak jadi. Tadi bilang katanya bos. Gak ada teh. Aku tuh tadi ngomong. Kamu cewek lagi nunggu lo, cewek lagi nunggu situ. 3 bulan aku teh nungguin kamu kemana-mana, cari kabar kamu, nanyain ke teman-teman kamu, nanyain ke keluarga kamu, nggak ada yang ngarep. Tapi kamu nih dandan berubah begini demi dia gitu. Iya, buat diri aku sendiri juga, buat dia juga. Terus 3 bulan ini menurut kamu dia hilang kemana? Ya itu dia, Mas. Yang kamu tahu apa? Yang aku tahu teh dia kerja di Jakarta, katanya ikut-ikut syuting, katanya teh. Enggak, dia mau ikut-ikut syuting, Jakarta benar main sinetron lo. Iya. Sinetron apa, gua kagak pernah lihat sinetron lo. Jadi gini, selama 3 bulan teh sebenarnya Akang teh kangen sama kamu teh. Bukan dia. Jadi bukan dia selingkuh. Enggak. Jadi teh Akang teh sengaja bikin supaya adalah ruang rindu nantinya buat kamu, buat Akang. Masa atuh ruang rindu teh sampai 3 bulan? Iya teh, kayak orang-orang gitu kan, orang sampai setahun, kalau Akang mah gak tahan 3 bulan pokoknya, udah pengen ketemu aja sama Akang. Ini janganlah. Ya namanya pacar Akang gimana teh? Enggak mau putus. Tuh. Ini ngarang nih. Enggak ada orang mau putus kalau mau. Lo bilang katanya mau putus. Enggak ada. Katanya cewek lo Nora, Udin. Mana mungkin lah. Azwar, A'a, Kak Sep, Bager. Katanya teh denger-denger. Bukan denger-denger lagi, banyak orang teh yang bilang. Bahwasanya? Katanya aku teh mau ditinggalin. Dia teh deket sama cewek lain. Iya betul. Kalian teh gimana teh? Gak ada. Aku punya bukti. Aku punya. Kita teh udah lama. Aku punya buktinya. Bukti itu benar kok. Coba ningali. Kenapa teh? Itu emang butuh. Bukti nanaon? Gak ada itu mah, mana ada. Itu butuh. Gak pernah aku ninggalin kamu teh. Ini teh maksudnya apa sok gera uya? Sok atau gera ieu teh naon? Ieu teh naon? Ala. Mana teh? Lihat Mas. Ieu teh saha? Tuh. Sarang saha ieu teh? Ala. Iya, dia teh lebih cantik, dia tuh makanya mau ngejauhin aku. Oh ini, dah. Kamu teh demi cewek yang lebih cantik, dah aku sadar, aku teh nggak cantik. Enggak, jadi ini teh orang yang suka banget sama aku, ya. Dia ngejar-ngejar aku terus kemana aku pergi, dia ngikutin terus kayak gitu. Nggak ada. Aku teh sayangnya sama kamu. Aku tahu kamu teh sekarang teh udah banyak kenalan-kenalan sama cewek cantik. Gara-gara kamu teh kerja di Jakarta. Iya betul. Jadi artis. Enggak artis kok. Enggak. Terus aku ditinggalin gitu aja, malah aku dengar kamu teh deket sama orang. Iya. Ya masa sama kambing? Enggak ada tinggalin beneran. Aa teh sayangnya sama kamu, ya. Canda. Jadi enggak ada. Minta maaf. Iya. Aa teh minta maaf sama 3 bulan ini ya kan. Aa teh enggak pernah ngubungin kamu. Di samping Aa teh ngasih ruang rindu sama kamunya. Terus yang di depan tadi gimana yang depan? Enggak ada. Jangan didengerin. Cuma tadi dia bilang mau pacaran sama dia, terus tapi putusin dulu baru pacaran sama dia. Enggak ada. Aate sayang banget. Ini. Tuh. Siapa lagi atau apa? Aate yang
udah tahu dia bakalan datang ke sini. Nah, Ate udah tahu. Dia cewek yang naksir. Dia teh emang selalu kemana-mana AA dia ngikutin terus. Ya jelasin tadi siapa. Ini orang yang aku di belakang ya nontonin kamu. Oh, di belakang. Dikasih mobil ragu mau putusin. Terus sekarang nih anak kampung yang pinter make up nyesel jadinya. Kamu teh kalau ngomong teh hati-hati kayak enggak pernah. Aku tuh enggak tahu apa-apa. Oke, okay, Didia, duduk Didia. Sini duduk Didia. Aduh, Allah. Oke, okay, silakan lanjut. Ya enggak bisa gitu dong, Mas Uya. Masa tadi kan planning awal kita kayak gimana? Planning awal enggak ada planning awal. Planning awalnya apa? Dia tuh datang ke sini, undang aku, dia tuh mau mutusin aku. Mutusin dia demi mau nembak lo ya. Emang sih enggak gitu kayak. Enggak ada. Kamu percaya sama Kak, ya? Iya, Umi. Umi juga dengar tadi kan, Mi? Kalau saya enggak salah dengar tadi itu memang begitu tujuannya, Neng, Neng Gelis. Oh, Umi salah dengar kali, Umi. Oke, biar Umi dulu ngomong. Salah dengar. Gua mah enggak tua-tua banget kali. Masih denger. Apa yang Umi denger tadi? Bener tadi kan? dengernya, katanya si AA ini mau memutusin ceweknya yang foto sama daun begitu kan? Nora katanya. Yang katanya culun. Ya, Suya, demi nembak dia, Umi. Mas Suya, ini buang-buang waktu tau enggak? Kamu tadi planningnya kayak gimana? Kamu gak bisa kayak gini dong. Ya gak ada planning sama sekali. Semuanya lihat ya foto dia. Kamu mau memutusinnya karena dia jelek kan? Ya gak mungkin lah. Itu pacar aku. Ya jadi gitu. Aku dia. Tadi gitu emang. Bilangnya Nora. Mas Suya juga tahu. Teteh, kalau dia mau milih Teteh juga wajar. Ya iyalah, masa iya milih kamu? Ya atau gimana lagi deh, saya teh sadar kamu diri juga. Kamu juga ngapain kesini? Tuh dia juga udah ninggalin kamu kan berbulan-bulan. Ya saya gak diundang. Kamunya aja gak tahu malu. Jangan ngomong kayak gitu sama pacar gue. Kok kamu kayak gitu sih? Tadi belum berapa jam, belum berapa menit. Ya bilangnya katanya Nora. Katanya udik gitu kan. Nora kampungan dan jelek, iya. Kamu gak suka itu kan? Gimana, Mei? Masa? Berarti si AA itu ngeliat fisiknya aja ya. Artinya tadinya pacarnya yang dibilang norak kampungan culun. Sekarang mas udah cantik, dia berubah. Nah sekarang gini aja biar semuanya tahu, make upnya dihapus aja. Dengerin gak coba? Tunggu. Dengerin dulu, A. Dengerin dulu. Kecantikan itu nanti suatu saat akan berubah. Inna wahala yang duru ila suarikum wala ila ajasamikum. Walakin yang duru ila kulubikum. Ya. Yang diteang. Jangan lo teh. Apa nih? Artinya tuh tadi apa? Iya tuh maksudnya hatinya. Lu mah pelimpan amat ya. Tadi ngatain anak orang culun, dah sekarang giliran cakep. Gak ada teh Umi, aku teh sayang banget. Semuanya tahu kan? Budek apa? Semuanya tahu kan di sini? Kamu tuh planning apa? Aku tuh di belakang nonton kamu. Oke, pertanyaannya, lu berubah jadi cantik baju makeup gini demi Aswar? Ya enggak gitu juga ya, buat diri aku sendiri, tapi apa demi cowok yang ada di belakang? Maksudnya apa ini, Kak? Sosokan lu ada cowok lain. Cowok yang ada di belakang. Nah, ya, kira-kira apakah Aswar bakal jadian tidak dengan Tiara? Jawab dan mention di Twitter kita di @rumah Uya _ Trans 7 dengan hashtag ada Trans 7 rumah Uya 1909. Tetap di rumah Uya. Oke, sekarang lo dari tadi ngotot banget mau ke belakang, gue bilang tenang dulu, di sini aja dulu, ya kan? Sekarang lo merasa nggak, lo berubah ini bukan gara-gara Aswar, jangan-jangan selama 3 bulan ini Aswar juga ninggalin kamu, kamu juga deket dengan cowok lain? Iya aku, iya gara-gara diri aku sendiri intinya, Teh. Cuman, ya ada alasannya Aswar juga. Nggak, maksudnya cowok lain ini siapa sih? Ya, siapa? Ya nanti aku. Nah, ya, sekarang lo kenal nggak, ya? Sama yang namanya Regi. Mirna. Regi. Kenal kan? Mirna. Regi. Regi teman aku. Iya kenal mas. Kenal, kamu kenal? Kenal. Oke, kalau begitu langsung saja inilah dia Regi. Tenang dulu, ya kan? Nanti dulu dong. Oke, sekarang kamu kenal?
Ini sahabat aku. Sahabat kamu. Oke. Sekarang Firda, ya. Sekarang masalahnya lu berubah tuh penampilan ini jadi keren gara-gara Azwar apa gara-gara Regi ini? Loh, maksudnya apa sih? Kok gara-gara Regi? Jadi gini loh, kamu duduk dulu, sob. Ah, duduk. Duduk. Jadi Regi ini selama Azwar enggak ada selama 3 bulan ya, Mas ya. Regi yang nemenin aku teh, dia teh baik. Oh, jadi dia nemenin. Iya, dia nemenin. Hah? Duduk. Duduk. Santai, bro. Mau ke mana aja 3 bulan? Maksudnya? Iya. Lu deketin dia gua. Lu jangan marah-marah, lu juga salah. Gua ninggalin dia, bro. Dia kesepian. Dia tinggal. Siapa yang tinggal nemenin dia? Iya, dia tuh mau. Dia tuh mau. Dia dulu belum makan, dulu. Lu gimana? Duduk. Lu diam deh, lu diam. Ini enggak ada urusan sama lu. Lu orang tadi lu kan mau nembak dia. Enggak ada. Dia 3 bulan banyak yang cewek seringku gitu. Maksud lu apaan, ah? Maksud lu datang ke sini apa? Ini apa? Cewek lu ada di gue ini gimana sih? Gue nemenin cewek lo di saat dia sedih. Lo kemana? Lo gak ada, bro. Jadi maksud lo, lo pengen deketin cewek gue? Duduk. Hah? Duduk. Lo tau gue dulu suka sama dia. Kayak dia tenang, santai. Gak ada. Diam, udah. Gue ada bukti ya. Lo pernah bilang. Maksudnya kamu teh ngerelain aku buat dia. Emang aku teh apa? Kok ngerelain sih? Lo jaga omongan lo ya. Gue ada buktinya, bro. Buktinya apa? Eh, bukti apa sih? Duduk. Bener, gak ada. Bohong. Ini semuanya pada bohong. Eh, lo diem. Kamu tuh 3 bulan gak sama dia sama aku kan? Ya udah, adil. Gak ada, gak ada. Ini gue jadi pegang-pegang lo dari tadi. Oh, sayang. Gak ada. Ada. Ya udah, banyak selingkuh. Oke, Tiara mau ngomong apa? Ya enggak, kok adil kan? Dia 3 bulan? Iya. Sama dia? Iya. Dia juga 3 bulan sama aku, ya udah. Iya, sama, lo gak beda aja. Kamu tau kan gitu ya? Kamu kan tau cewek kamu udah mau sama dia, ya udah dong. Kamu egois kayak gitu, gak boleh. Pinter, Arita. Aku egois sih. Gak boleh. Dia pacar aku. Tapi kan 3 bulan udah tinggalin. Ya bener, Wih. Berarti kan setali 3 uang sama mana, Mia? Iya, itu kalau kata orang Sunda mah sarwa kene ya. Sarwa kene maksudnya kalo itu. Kalau kata orang Jawa, jas buka, coplok belangkon, gesami juga, gesami mawon. Kamu ya, ninggalin si Neng Firda 3 bulan, deket sama Neng yang satunya, Neng Firda deket sama orang lain, lu marah. Iya. Gak, sekarang gini deh, aku coba. Mau tahu kamu pilih aku apa dia? Ya, aku pilih dia lah. Kamu pilih dia? Dia pacar aku. Kamu yakin? Iya. Yakin? Iya. Kamu gak bakal nyesel. Oh, kalau apa-apa. Dia hapus makeup dia, kamu gak bakal nyesel nyari aku. Karena aku gak bakal juga mau sama kamu lagi. Ya, gak apa-apa. Aku sesal yang gak ada urusan di sini. Oke. Sekarang lo tadi mau ngeluarin bukti apa? Ini gue. Mungkin gue 3 bulan yang lalu gue pernah ngobrol sama dia. Gue ada bukti rekaman. Ini maksud lo apa sih deket-deketin cewek gue? Ya udah, lihat temen weh. Apa sih kayak gini? Lihat weh dulu bukti. Lihat weh dulu, gue dulu weh. Saja. Apa? Weh itu saja ya? Iya. Lihat weh dulu weh. Hah, lihat weh. Kamu enggak usah dengerin. Oke. Okay. Enggak usah dengerin apapun itu. Apa? Isinya rekaman itu apa intinya? Apa intinya? Enggak ada, Teh. Enggak ada. Enggak ada. Kamu tuh percaya sama Akang ya? Enggak. Percaya sama Akang. Akang tuh enggak mungkin. Jangan percaya dia banyak cewek. Enggak ada ini bohong. Jangan percaya dengerin dia mah banyak. Lu diam banget suaranya. Entar. Kecil banget suaranya ini. Intinya bilang apa nih? Jadi intinya dia bilang dia mau meridokan Firda buat gue. Oh, enggak pernah. Firda jelek katanya. Oh, enggak pernah. Karena Firda jelek. Iya. Ya aku tuh emang dia katanya Firda cupu jelek. Makanya dia mau ngasih sekarang Firda. Sekarang Firda berubah cantik, dia berubah pikiran. Iya. Ya makanya aku udah bilang, sok kalau kamu mau sama yang tadi, si cewek yang tadi tuh yang lari itu. Oke, sekarang Firda maunya sama apa? Lu sebetulnya masih mau sama Aswar apa memang lu ada apa-apa sama Regi? Nggak tahu mas, aku teh bingung kalau kayak gini teh bingung. Aku boleh minta tolong? Jangan marah sama gue. Saya teh mau minta tolong sama tolong apa? Iya. Teleponin. Adalah, telepon dulu. Telepon, oke. Bila dia minta diteleponin siapa? Atau pakai telepon lo atau telepon kita? Telepon, dari telepon situ aja kayaknya. Oke, okay. Oh dia udah minta aku tolong telepon. Udah minta, kasih nomor telepon. Oke, mana teleponnya sini kasih ke gue? Nih. Ini kumaha? Yang mana? Minta nomor telepon, teleponnya yang mana? Tunggu sebentar. Oke. Okay. Ini ya. Kamu tuh mau siapa lagi? Ya nanti dulu. Oke, pemirsa ya. Kalau penggemar Rumah Uya, dukung saya sebagai host terseleb di Celebrity Award ya.
caranya gampang nih. Caranya voting di pollingnya di www.selebrita.trans7.co.id. www.selebrita.trans7.co.id. Nanti foto capture, simpen foto, nanti saya kasih tahu buat ikutan dapat hadiah. Oke. Sekarang, oke. Halo, terhubung. Halo. Halo. Nah, silakan. Halo. Siapa itu? Andri. Halo. Andri. Siapa sih? Andri siapa lagi? Halo. Andri, denger nggak? Siapa nih? Firda, Firda, ini teh Firda. Oh iya, kenapa? Andri. Ya. Oke. Okay. Andri udah. Siapakah Andri tersebut? Ya. Jangan ditunggu-tunggu Andri teleponnya, tetap di rumah. Oh iya. Cidar, ini gua ada hadiah buat saya tapi udah kebuka begini, Cidar. Iya, juragan. Ya emang tadi sudah ada yang buka. Enggak pamit-pamit, tapi ini nih sekalian aja dibuka sama Cidar. Hah? Bilang dong dari tadi. Tapi nih fans saya tahu aja nih. Luwak saya nggak suka coffee. Yang manis-manis, ngasihnya luwak white coffee less sugar. Itu yang manisnya buat Cidar aja. Coklatnya? Ya, coklatnya buat yang Cidar. Nih ambil, yang penting luwak white coffee-nya buat gue. Udah sekalian ini, diseduhin. Udah diseduhin? Luwak white coffee less sugar. Oh, yaudah. Makasih buat fans saya udah ngasih saya hadiah. Kalau gitu buat fans saya yang lain di rumah, saya mau kasih hadiah juga. Dari luwak white coffee. Iya. Ya, caranya? Caranya adalah, saat kita bilang luwak white coffee, jawabannya adalah The real white coffee. Ya. Nih, juragan. Nih, kita kasih pertanyaan. Kita undang di telepon. Halo? 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 Luwak white coffee. The real white coffee. Luwak white coffee. The real white coffee. Iya. Dari siapa, di mana? Andri, Surabaya. Oh, Andri. Di mana? Surabaya. Okay, kita kasih Andri pertanyaan. Kasih pertanyaan, Cidar. Apa kelebihan kopi luwak white coffee less sugar? A. Apa? Kopi rendah gula tetap nikmat untuk yang kurang suka manis. B. B-nya kopi yang rendah diri. Nah, harusnya kan ya. Kopi rendah gula tetap nikmat untuk yang kurang suka manis-manis. Betul! 2 juta rupiah tersebar dari luwak white coffee. The real white coffee. Jangan lupa ke teman-teman. Ya, beresin tuh tamunya. Oke. Sekarang kita lanjutkan teleponnya ya. Halo. Jadi ini siapa nih tadi ya? Itu tuh teman saya. Oke. Coba kita sambung lagi. Halo. 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 Halo Andri. Halo. Halo Andri. Ini Andri itu siapa kamu nih? Itu teh sahabat saya dari kecil. Aha. Enggak, kamu juga masa enggak tahu? Dia teh sahabat saya dari kecil. Kamu teh enggak pernah ngasih tahu. Oke, okay, halo Andri. Iya, halo. Oke, okay, silakan ngomong. Andri silakan ngomong sama Andri. Iya, kenapa? Mendengarkan? Dengar. Andri. Andri teh tadi udah lihat kan? Andri nonton kan? Iya. Yeah. Aku teh mau nanya, aku teh sekarang benar-benar bingung banget. Nanya aja langsung. Kira-kira aku harus gimana? Harus pilih siapa? Harus gimana, weh? Harus gimana, weh? Hah? Ya gimana? Gak harus gimana? Kamu bingung kenapa? Ya udah, aku nggak tahu harus pilih siapa. Aku Aswar tahu. Atau? Iya. Regi. Pilih aku aja lah. Hah? Andri, kamu bisa datang ke sini nggak, Andri? Siapa nih? Iya, saya lagi di luar kota. Oh, kamu lagi di luar kota? Lagi di Bali. Oh, jadi kamu dekat sama Firda? Ya dari kecil lah. Dari kecil. Jadi kamu juga suka sama Firda? Gini aja, aku benar-benar, Andri, aku tutup teleponnya, pokoknya. Aku punya keputusan sendiri buat sekarang. Apa keputusan kamu? Keputusan aku. Aku bakalan pilih. Pilih siapa? Pilih sendiri dulu. Sendiri dulu. Sendiri dulu. Nah, saya. Ya udah, kalau gitu sampai ketemu lagi di rumah. Oh iya. Terima kasih. Baru saja Anda